Pa, Elsa, Pa. Udah, Elsa, udah. Ini kenapa Elsa? Sini, 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 sini. Nah. Ayo, bismillah. Aku bawa pulang. Elsa. Elsa. Ayo, ayo, ayo. Sayang. Elsa itu benar-benar mencintai kamu, No. Dari awal. Dan semua yang dia lakukan. Semua yang dia lakukan karena cintanya dia sama kamu. Gak ada yang... Elsa, semenjak dia ketemu kamu, semenjak dia menikah sama kamu, dia seperti mendapatkan semangat hidup lagi, Nino. Aduh, capek banget hari ini pemotretan. Sampai 3 lokasi lagi. Permisi. Permisi. Siapa sih malam-malam datang? Permisi. Permisi. Ya, Mas? Maaf, Mbak. Saya dari percetakan mau nganter undangan yang sudah jadi. Oh, ya. Oke. Makasih banyak ya. Kalau begitu saya permisi ya. Iya. Ngapain sih undangan ini dikirim ke sini? Udah tahu gue sakit hati banget sama pernikahan mereka. Apa mainin sengaja ya biar undangannya dikirim ke sini? Biar makin nyakitin gue. Kalian gak akan pernah bisa bahagia. Kalian gak akan pernah bisa bahagia. Sayang, kenapa? Kenapa, Nak? Karena ini kamu marah-marah, sayang. Undangan pernikahan Nino dan Andin. Memangnya harus dikirim ke rumah ini? Gak bisa dikirim ke rumahnya Nino. Dari awal Nino sama Andin mau nikah, Elsa itu udah hancur sekali. Kenapa mesti ditambahin lagi dengan undangan pernikahan yang dikirim ke sini? Andin itu benar-benar gak punya perasaan sama sekali. Harusnya dia tahu bagaimana perasaan adiknya dong. Ma, aku yakin Andin gak bermaksud apa-apa. Mungkin Nino lagi sibuk, makanya dikirim ke sini. Enggak, Pa. Mama bener kok. Mbak Andin tuh emang sengaja ngirim ini ke sini. Dia tuh sengaja pengen bikin aku sedih. Ngelihat orang yang aku cinta harus nikah. Dan menjadi kakak ipar aku sendiri. Jangan sujud. Nah, Elsa. Elsa? Kamu tenang dulu aja, mungkin dia perlu waktu sendiri lah. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Enggak, tenang aja. Lihat, Pa. Kamu selama ini terlalu sibuk sama anak sayangan kamu itu. Sampai kamu gak peduli sama Elsa. Siapa yang bilang sih, Ma? Kamu lihat? Kamu lihat apa yang udah Andin perbuat sama Elsa?
Andin bisa menghancurkan adiknya sendiri seperti ini? Kamu masih mikir kalau Andin itu hatinya seperti malaikat? Enggak. Sama sekali enggak. Terus sekarang gimana? Kita harus cari Elsa. Kita harus cari tahu dia pergi kemana. Aku takut terjadi apa-apa sama dia, Papa. Oke, aku ambil kunci mobil. Kamu tolong hubungin Elsa. Minta dia Sherlock. Oke. Elsa! Elsa! Sayang! Kamu kenapa? Elsa, Elsa udah jangan sedih kayak gini dong, nak. Udah, nak. Elsa, masih banyak sekali laki-laki di luar sana yang lebih baik, Jen. Masih banyak laki-laki di luar sana yang suka sama kamu. Udah dong, nak. Udah ya. Tolong jangan sedih kayak gini, Mama. Mama gak kuat ngeliat kamu kayak gini, Elsa. Mungkin banyak laki-laki yang suka sama aku, Ma. Banyak. Banyak, Ma. Tapi cinta aku tetap buat Nino, Ma. Aku cinta sama Nino. Cuma Nino, Ma. Cuma Nino yang aku cinta. Nino. Nino. Sa, udah, Sa. Udah. Pak, Elsa. Ini kenapa Elsa? Sini. Udah. Ayo, bismillah. Aku bawa pulang. Elsa. Ayo. Sayang. Elsa itu benar-benar mencintai kamu, No. Dari awal. Dan semua yang dia lakukan. Semua yang Elsa lakukan karena cintanya dia sama kamu. Gak ada yang lain. Cuma kamu. Kasih kesempatan lagi buat Elsa. Aku tahu, Ma. Tapi tidak juga serta-merta aku senang mendengarnya. Apa yang dilakukan Elsa? Iya betul. Itu cinta, Ma. Tapi cinta versinya Elsa. Cara Elsa mencintai itu salah. Cinta Elsa juga salah, Ma. Mana ada orang saling mencintai, tapi justru merugikan. Menghancurkan orang yang dicintai, Ma. Aku gak bisa terima, Ma. Tidak selamanya apa yang dimiliki Elsa itu sama seperti apa yang aku inginkan, Ma. Hubungan aku dan Elsa gak bisa diterusin. Karena aku pun tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak, Ma. Kasih kesempatan Elsa lagi, No. Kasih kesempatan untuk anak Mama. Di saat-saat seperti ini. Yang dia butuhkan itu cuma kamu. Gak ada yang lain, No. Ma. Berapa kali aku kasih kesempatan buat Elsa? Mama pernah minta. Papa pernah minta. Apa Elsa memanfaatkan kesempatan itu?
Apa pernah Elsa menghargai kesempatan itu? Malah Elsa selalu aja membohong. Malah Elsa selalu aja menutupi setiap kebohongannya demi kebohongan, Ma. Hidup aku sudah hancur, Ma.